pasang lampu LED ke Astrea Grand tanpa mengubah arus DC. Nah, oke, si Grandong ini mau ubah lampu biasa menjadi lampu LED. Nah, seperti ini tanpa mengubah arus dari AC menjadi DC. Untuk wajibnya memang kalau lampu LED itu kan harus pakai lampu. Oh, maaf. Kalau lampu LED gini kan wajibnya harus pakai arus DC ya, supaya lampunya itu awet dan tidak sering putus ya. Nah, kali ini akan saya tutorkan atau saya cobalah. Saya coba Astrea Grand pasang lampu LED tanpa ubah arus. Nah, ini dia ya, tipe laser. Oke, langsung aja kita coba. Oke, kita lepas. Silahkan dilepas dulu batoknya ya. Sebelumnya sudah saya gantikan ke ini, tapi kurang terang dan kedip-kedip. Nggak kedip-kedip sih, ya memang kurang terang aja. Kalau kedip-kedip itu memang dari arusnya ya, karena tidak diubah ke arus DC. Oke, kita coba lampu LED laser ini ya, yang agak besar wattnya. Dan harganya 75 ribuan ini ya. Kalau tidak salah itu mereknya AIS. Oke, langsung kita copkan bagaimanakah cahayanya. Oke, jadi ini saya pasang dulu. Saya pasang dulu, nanti kita cek bagaimanakah arus atau bagaimanakah cahaya lampunya ya. Oke. Oke, dan ini dia lampu LED sudah terpasang. Oke, mari kita coba. Tapi sebelum kita coba, klik dulu tombol like-nya, kemudian subscribe-nya, jangan lupa ya. Oke, langsung aja kita starter. Dan ini dia lampunya kayak gini ya, jadi dia kedip-kedip kayak gini ya. Ya, karena lampu LED tidak dibarengin dengan arus DC, jadinya kedip-kedip kayak gini ya. Dan bisa-bisa umurnya itu lampunya nggak panjang ya, beda dengan arus DC yang stabil 12 volt terus. Nah, kalau kayak gini kan arusnya rendah, kemudian kalau digas arusnya tinggi, jadinya nggak stabil ya kan. Nah, tapi tetap terang ya. Nah, ini siang hari kayak gitu. Nah, jadi kayak gini ya. Oke, coba digas-gas. Gaspol. Gaspol nggak mati ya. Coba saya gaspol, nggak mati. Oke, tetap aman. Dan ini dia. Oke, jadi seperti itu dia ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.